Tuhan menciptakan Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang bentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah itu Tuhan menetapkan Adam dan Hawa di taman Eden itu dan memberi perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari itu